Selamat datang kembali teman-teman di channel Jejak Kaki Kita, tempatnya barang second murah, harganya wow murah banget. Oke, sekarang pukul berapa ya? 2. Pukul 2 kita kedatangan jaket outdoor. Jadi karena kita juga akan opening toko, kita akan open toko di Cirebon, tapi di Cirebon kita bukan hanya fokus ke sepatu, tapi juga ada fashion-fashion yang mungkin menyasar kalangan-kalangan yang ada di Cirebon. Nah, kita udah kedatangan jaket outdoor. Dalamnya itu sekitar 150 piece ya. Dan kita akan bongkar bagaimana dalamnya. Kopekannya dulu kita lihat, karena ini harus pakai tang ya, karena kita kebetulan belum punya tang juga. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya jika sudah. Kita langsung gaskeun. Jadi buat teman-teman nih yang daerah Cirebon mau mampir ke toko kita, boleh. Ada di Pabuaran Wetan ya. Pabuaran Wetan yang ada di Cirebon Timur. Yang dekat Rumah Sakit Waler ya. Rumah Sakit Waler di sananya itu ke Ciledug. Jadi buat teman-teman nanti kita sherlock aja langsung ya ke nomor yang ada di link bio ya, di deskripsi nanti. Kita juga jangan lupa di follow Instagramnya ya. Ini lumayan nggak seperti apa sepatu ya, langsung ini dalamnya masih ada lagi, kita cuma lihat kopekannya aja nih, gimana dalamnya. Kalau kita sih udah lihat sebetulnya kopekannya ada The North Face, ada New Balance. Kalau dikirim dari si penjual itu. Kalau ini dapatnya dari mana bang? Ini dapatnya gampang, ini banyak di Indonesia, cuman barangnya yang jarang untuk bal-bal outdoor itu, karena biasanya sudah ada penadah-penadahnya untuk bal-bal outdoor itu, outdoor, jaket outdoor, bulu angsa biasanya sudah sulit-sulit untuk didapatkan. Karena alhamdulillah kalau kita kan ada supplier di sana ya. Pokoknya buat teman-teman, bang harganya berapa? Harganya murah dong. Ini pasti branded. Tapi beda ya, bal ini biasanya kalau bal sepatu kan kita ada yang dapat made in USA. Kalau ini kebanyakan kita Korea, Cina. Karena balnya merah. Ini dilapis ya, biar aman. Ini dari Belief. Belit ya. Kita lihat kesekannya. Oke, kameramen boleh maju. Ini harusnya bisa dikopek. Nah ini. Jaket full outdoor 150 pasang ya. Kita lihat ini brand apa ini? Ini sih harus bongkar. Kita bongkar dulu satu deh. Ini bedanya bal Korea Jepang itu dia ini ya, kawat. Bongkar ini langsung gitu. Bisa. Ini brand apa nih? Ini brand no brand. Saya nggak tahu nih brand apa. Ini brand jaket outdoor ya, kelihatan banget perbedaan jaket outdoor tuh sialnya seperti ini. Ini Kazu ya, bukan keju, tapi Kazu. Ini brand Korea biasanya. Kita pisahkan dulu, nanti kita ini harus, kalau bisa dibuka. Ini kita nggak punya tang, kita baru pindahan ke sini. Jadi kita cek-cek aja dulu yang bisa kelihatannya. Kita tinggal potong-potong. Ini brand apa nih? Pokoknya yang mau langsung ya, japri langsung. Nanti ini sekitar 150-an
pokoknya nggak akan harus pakai paket tang kita punya tang. Oke. Okay. Nah, ya jaket dalamnya. Ini ya, kita akan lihat sedikit sortir dulu. Ini brand-brand yang Korea ya. Nih, ini brand Koreanya. Ini bukan no brand, ini no brand juga. Kita nggak akan bisa mark up terus. Ini Kolping. Kolping bisa kita ini. Coba yang ini, pakai dulu kerudungnya. Nah ini Kolping. Nah, ini masih ditarik ke restoran ya. Kolping, kita pisahkan dulu merek-merek yang familiar. Ini adalah Puma ya. Ini adalah Puma. Nah itu adalah Puma. Coba dijembreng dulu, dijembreng dulu. Biar yang lain tahu nih. Dibongkar nanti. Nah inilah Puma. Inilah Puma ya. Lihat ada ininya, ada temannya. Nah ini. Ada ini sliding. Ada sliding. Biasanya kalau bal-bal Korea Jepang ini harus teliti nih, harus mulus ya, Shay. Oh, harus dicek-cek kali aja dapat duit. Oke, okay, next kita pisahkan Kolping di situ. Nanti kita hitung. Apa ini? Millet. Millet ya. Millet. Jaket millet. Ya, oke, okay, sip. Ini masih banyak yang puluh dia kita nemuin. Ini coba cek lagi. Nah, ini Ultimate apa? Ultimate Outdoor masih bisa masuk sendiri. Karena brandnya masih familiar. Nah, ini Donut Fest. Donut Fest warna pink dan ungu. Donut Fest pink dan ungu ya. Ini berwarna-berwarna ya. Ini apa nih? Sama. Nah, coba kita masuk sini gitu. Ini dia brand. Ini seperti kayak Low Alpine ya, biasanya Klamon. Seperti ini. Ya. Klamon. Ini kita isinya nggak kenal tapi brandnya bagus. New Balance. Ini ada NB ya, yang teman-teman yang mau NB nih. Ada NB. Outdoor NB. Nah, ini Nepa. Sepertinya ya. Bagus ya. Nah buat teman-teman yang mau borongan, yang mau spam sepatunya, boleh nanti satu paket. Nah, ini bagus nih. Aduh, apa ini? Kolting ya, ini bagus, mantap. Wool hoodie juga mantap ya. Oke. Oke, pokoknya kita sortir dulu, nanti setelah sortir kita akan tunjukin bagaimana isi daleman dari bal jaket outdoor ini. Kita kayaknya langsung aja buka ya, kalau kubut bisa buka semua. Ini kayaknya masih disegel nih, masih kawat-kawat semuanya ya. Tapi jangan lupa di subscribe ya teman-teman, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, support terus jejak kita, mudah-mudahan 10.000 subscriber ya sebentar lagi. Tahun inilah mudah-mudahan bisa 10.000 subscriber biar kita bisa giveaway. Oke, okay? Terima kasih. Kita akan lanjutkan bongkar si bal jaket apa. Subscribe. Nanti kita ngobrol lagi kalau udah beres semuanya. Hey, geng. Kita baru beres sortir. Ini ada sekitar 88 ya. 88 yang brand. Ya, ini semuanya brand semua, mulai dari kayak ini nih. Kita punya Salewa nih. Ini Salewa, terus bawahnya ada Deter. Di sini juga ada New Balance, terus The Not Pass kita dapat segini The Not Pass nih. Ini semuanya The Not Pass. Pokoknya mantap-mantap. Nanti kita akan sortir lagi beberapa ini ya, karena ini masih numpuk nih. Lihat masih numpuk ini. Nah, ini yang no brand. Tapi no brand pun kualitasnya ajib ya. Pokoknya jangan lupa di-subscribe terus, ikuti terus channel Jejak Kaki Kita. Supaya nanti ketika ada giveaway, teman-teman juga
tahu nih nggak ketinggalan, bisa supaya dapat sepatu, dapat jaket, nanti kita akan giveaway kan pokoknya mah. Dan itu kita asli ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Artinya kalau kita sudah berkomitmen, kayak kemarin harga 200.000, semuanya 200.000. Jadi kita promonya bukan cuman di sosmed, tapi kita lakukan benar-benar pure 200.000. Giveaway pun sama, kita akan lakukan giveaway di 10.000 subscriber. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjut lagi untuk sortir barang yang no brand. Kalau gitu ya, set. Alhamdulillah, geng, kita sudah selesai nih. Ini di bawah. Ini yang brand semua. Ini total kita ada kurang lebih 150 ya. Ada 160 dengan yang reject. Ini barang-barang kita yang insya Allah nanti kita juga akan tampilkan di Cianjur, di jejak kaki kita yang logonya warna kuning. Itu akun official resmi kita ya. Terus ini juga kita akan buka toko di Cirebon, tepatnya di Pabuaran Wetan. Jadi buat teman-teman daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kejauhan mau ke Cianjur, datang aja ke sini. Atau mungkin Ciayu Majakuning daripada ke arah Cianjur jauh, bisa kita komunikasi di sini. Buat yang open balan juga boleh, buat ngobrol langsung nih dengan kita di Pabuaran Wetan. Karena lebih dekat kan Ciayu Majakuning atau Jawa Tengah, Jawa Timur daripada ke Cianjur, lebih dekat ke Cirebon. Karena kita juga stay di Cirebon untuk tokonya ya, ada toko di Cirebon. Insya Allah barang-barang ini semuanya mantap-mantap, mulus-mulus ya. Karena kita juga di sini nanti kita tunjukkan ada beberapa yang mungkin kita kategorikan sebagai brand kepala. Karena The North Face itu kita dapat banyak juga di sini. Di sini juga ada Salewa, kita dapat Deter juga, Columbia Titanium. Pokoknya mantap-mantap pokoknya ya. Insya Allah pokoknya jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa bantu channel Jejak Kaki Kita. Ya 10.000 subscriber lah akhir tahun ini, bisa nggak? Atau mungkin ya nggak akhir tahun, awal tahun, supaya kita bisa giveaway sepatu dan juga jaket ya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Dadah.